menunaikan haji bekal, insyaAllah. Yang kedua, ini adalah impian saya lah. Sebab saya merancang sebelum ni, sebelum umur saya 35 tahun, saya telah complete PhD saya. Amin. Tapi saya buat ke? Tapi sebab umur saya dah cakap, jadi dalam tempoh 5 tahun ni saya nak cuba completekan PhD saya lah, insyaAllah, sebagai salah satu orang kata kejayaan peribadi dan akademik lah, orang kata kan, orang kata pendidikan orang kata. Untuk kepuasan ini bukan untuk kita nak bangga-banggakan, tapi kita tahu kita boleh buat sampai tahap tu. So saya bayangkan dalam 5 tahun ni yang saya tak mampu pada umur saya 30 tahun, bukan tak mampu lah, banyak kekangan dan macam-macam dugaan tu, saya nak complete kan. Maknanya by the time saya meninggal tu, saya dah tahulah, saya dah usaha habis lah untuk pendidikan saya lah. Semoga dia jadi contoh untuk adik bongsu saya juga kan. Kemudian yang nombor 3 tu, saya nak spend banyak masa dengan ibu bapa saya, dengan ahli keluarga saya, menghadiri banyak majlis ilmu, banyak-banyak menghadiri kelas-kelas yang mungkin boleh membagi dan membantu menambah baik hubungan saya dengan Allah dan hubungan saya dengan orang-orang di sekitar saya lah. Kemudian saya nak spend banyak masa dengan family, dengan kawan-kawan. Saya nak cipta momen yang paling best 5 tahun tu, supaya bila saya tak ada, mereka akan menyayangi saya dengan momen-momen yang baik tu. Maknanya kalau kawan-kawan yang pernah terpisah tu, saya nak cari balik, nak adalah something. Maknanya hopefully dengan pertemuan tu saya boleh balas balik lah masa-masa yang mungkin saya tak sempat nak spend dengan dia orang kan. So one of my dream tu adalah saya ni kaki backpacking. Saya nak bawa adik saya backpack, sebab saya backpacking. Sebab saya pergi backpacking sebelum ni pesawat solo ataupun pergi dengan kawan, tak pernah pergi dengan dia. So impian saya 5 tahun tu memang saya nak bawa adik saya yang bongsu tu. Okay, impian apa? 4 ke 5? Itu impian saya yang nombor 4. Yang nombor 5 ni saya nak wakafkan sebahagian daripada harta saya yang nombor 5 tahun tu atas nama ahli keluarga saya lah. Dan kemudian saya nak bagi sebahagian lagi kepada adik bongsu saya. Sebab kenapa saya selalu kaitkan dengan adik bongsu saya, sebab adik-adik saya semua umur dia agakkan saya semua dekat 2 tahun, 2 tahun. Tapi dia dengan saya jarak dia 18 tahun. Kecil lagi. Dia adalah kesayangan family, dan mak saya dan bapak saya memang amanahkan dia untuk saya. So saya tak boleh bayang kalau dia tak ada saya, sebab kami memang abad. So saya nak wakafkan sebahagian tu lah. Mungkin dengan cara wakaf tu, saya tak tahu lah orang boleh gunakan untuk kebaikan. Kebaikan hopefully untuk gunakan untuk kebaikan lah. Maknanya sekurang-kurangnya saham saya untuk akhirat tu akan berpanjangan walaupun saya tak ada. Impian saya yang keenam adalah saya nak tanam pokok setiap tahun tu sekurang-kurangnya sepatah pokok. Kenapa saya nak buat macam tu? Sebab saya rasa kalau pokok tu esok besar, orang lalu, hujan ke berteduh, saya dapat pahala juga kan. Saya agak kalau tak dapat sebatang, tak dapat berpuluh-puluh batang pun tak apa. Dapat satu tahun tu sebatang, maknanya 5 tahun kita ada 5 batang. Kok esok 5 batang, okay, saya tak tahu kan. So orang lalu dapat manfaat, saya tahu saya ada tinggalkan something yang boleh sedikit sebanyak lah bagi saya saham sikit untuk saya akhirat. Itu yang saya nak. Saya rasa yang lain tu sama ni macam kawan-kawan yang lain. Maknanya kita nak mati dalam keadaan kita paling orang kata kita pun tak tahu 5 tahun tu, tak macam Mira cakap lah, 5 tahun tu pun kita tak tentu lagi akan pergi dalam keadaan kita dijanjikan syurga kan. Amalan kita tu belum tentu lagi boleh cukupkan hidup kita yang 37 tahun yang kita dah lah 37 tahun hidup ni. 5 tahun tu tak pernah cover pun, tapi kita haraplah dengan masa-masa yang kita berbaki bersisa tu, saya bayangkan, saya harap sangat saya mati dalam keadaan yang saya, dalam keadaan saya beriman, dan saya dapatlah sedikit ihsan daripada Allah untuk masuk pintu syurga tu lah. Itulah doa saya yang baik-baik. Amin, amin.